の御恩に返す。いらっしゃるならひめずほわぬすたいぬほわぬすたいきろ。わあずびんじゃいひみんしゅうりんふしな。わみんせいあてあまりな。めいやくじひらほかなうじんなら。わみんじんほかなはじやな。أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلموشر امور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قوم مسلمين المسلمات يا برحمه الله سبحانه وتعالى segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis ilmu ini.Semoga Allah Subhanahu wa taala menilainya sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduk kita di majelis ilmu ini Allah berikan pahala yang melimpah yang dapat kita petik buahnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Wajibat yang kita telah memasuki bab tentang mawakilul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita pada pertemuan yang telah lalu telah memasuki pembatal keislaman yang keempat. Itu barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk beliau, atau dia berhukum, atau dia meyakini bahwa selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid, maka dia telah kafir. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya pembatal keislaman yang keempat ini mencakup dua masalah. Yang pertama yaitu barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk beliau, dan petunjuk Rasulullah itu adalah perjalanan beliau, sirah beliau di dalam mendakwahkan Islam, akhlak beliau, cara beliau di dalam memberikan pengajaran, muamalah beliau kepada sesama manusia, kepada sahabatnya, kepada anak kecil atau kepada istrinya. Maka petunjuk beliau ini adalah sebaik-baik petunjuk, petunjuk yang paling sempurna. Maka apabila seseorang ada yang meyakini selain petunjuk Rasulullah, baik di dalam pengajaran kepada seorang anak, petunjuk Rasulullah terkait dengan adab-adab tertentu di dalam makan, minum, ataupun yang lainnya, dia yakini selain petunjuk Rasulullah itu lebih baik, berarti dia telah melakukan pembatal keislaman. Adapun yang kedua, ya, dari pembatal keislaman yang keempat ini, barang siapa yang meyakini bahwa selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari hukum beliau, maka orang ini kafir. Alasannya kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya Rasulullah ini hanya sekedar mubaligh, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang beliau jelaskan hukmun shadirun minallah. Ini hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau menetapkan suatu hukum kecuali ini semata-mata hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 105, Allah taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab bil haqqi dengan kebenaran, "Litahkuma bainan nasi." Maka berhukumlah engkau ya Muhammad di antara manusia, "Bima araka Allah." Dengan hukum yang Allah telah perlihatkan kepadamu. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum di antara manusia, ini hukum yang berasal dari Allah, yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, bima ra'aita. Ya Allah tidak mengatakan bima ra'aita dengan hukum yang engkau lihat, tidak, tapi bima araka Allah, itu dengan hukum yang Allah perlihatkan kepada dirimu. Ini menunjukkan hukum Rasulullah adalah hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya tatkala seseorang dia membenci hukum Rasulullah, maka hakikatnya dia telah membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ada setiap kita untuk meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang paling benar, hukum yang paling hak, dan selain dari hukum Allah yang menyelisih hukum Allah adalah hukum yang batil. Ya, kemarin kita jelaskan pada kesempatan yang telah lalu ya sampai pembahasan hal tersebut. Sekarang di sini kita akan jelaskan suatu permasalahan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya Saran Waqi' Islam tentang mas'alatul hukmi bi ghairi ma anzal Allah, tentang permasalahan berhukum dengan selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat kita memahami masalah-masalah yang dibawakan di sini oleh Syekh Al-Fauzan terkait dengan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ada baiknya di sini akan saya sampaikan beberapa poin yang harus kita yakini untuk mendasari bagi kita di dalam memahami apa yang akan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya tentang permasalahan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama yang harus kita pahami di sini bahwasanya Allah Taala adalah Zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menciptakan diri kita manusia. Dan tentunya Zat yang telah menciptakan kita lebih mengetahui apa yang terbaik dan apa yang buruk bagi ciptaannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah lahul khalqu, hanyalah hak Allah di dalam menciptakan. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tatkala Allah menciptakan alam semesta ini termasuk di dalam dirinya kita, hanya Allah lah yang berhak untuk menetapkan suatu perintah. Maka Allah berfirman selanjutnya, ala lahul khalqu wal amru. Walahul amru maknanya adalah Allah lah yang berhak memerintahkan dan melarang. Allah lah yang berhak menghalalkan sesuatu dan Allah lah yang berhak mengharamkan sesuatu. Walaysa li ghairihi syirkun fi dzalika, tidak ada selain Allah sekutu di dalam hal tersebut. Jadi kalau Allah menciptakan diri kita, tentunya Allah tahu yang terbaik bagi manusia itu apa. Hukum ini, Allah menghalalkan ini, Allah mengharamkan itu, ya inilah yang terbaik buat kita. Dan kalau Allah menghalalkan sesuatu, pasti itu baik buat kita. Dan kalau Allah mengharamkan sesuatu, pasti itu pun baik buat kita. Yang wajib bagi kita untuk menjawabinya. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala adalah Zat yang memiliki langit dan bumi. Dialah rajanya para raja. Tatkala Allah yang menguasai, memiliki langit dan bumi, alam semesta ini, dialah rajanya para raja, sehingga hanya Allah sajalah yang berhak untuk menetapkan suatu hukum. Seseorang yang menguasai suatu daerah, ya, dia menguasai suatu negara, tentunya yang menetapkan hukum dia. Nah, ini suatu perkara yang wajar. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi dan antara keduanya, ya tatkala Allah menciptakan, Allah menguasai, Allah memiliki, dan Allah lah raja di raja, rajanya para raja, sehingga yang berhak menetapkan suatu hukum di bumi ini karena Allah yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, walillahi mulkus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Inil hukmu illa lillah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tidaklah hukum itu kecuali hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah raja di raja, sang penguasa alam semesta ini, tentunya yang berhak menciptakan atau membuat suatu hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah enggak berhak. Ya, dia tidak menguasai alam ini, ya. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, hadis yang marfu, ya, nanti pada hari kiamat dikatakan, yakwil yakwilallahu
as-samawati yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala menggulung langit yang tujuh. Tsumma ya'khudhuhunna bi yadihil yumna. Kemudian Allah mengambil langit tersebut dengan tangannya yang kanan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, anal maliku, saya adalah raja. Aynal jabbarun, manakah orang-orang yang dia congkak? Di antara bentuk orang-orang yang jabbar adalah menolak hukum Allah. Al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Wa aynal mutatabbirun, dan manakah orang yang sombong? Kemudian thumma yatri al-ardina sab'a. Kemudian Allah pun menggulung langit yang tujuh. Thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi, kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, anal malik, saya lah raja. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Ya, kalau kita mengetahui, meyakini bahwasanya Allah lah yang menguasai alam semesta ini, Allah lah raja alam semesta ini, tentunya yang paling berhak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hukum yang paling benar dan hukum yang paling adil serta hukum yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Allah menetapkan suatu hukum, itu maslahatnya, kebaikannya kembali kepada manusia. Dan dijelaskan di awal-awal kitab Nawasar Nawaqidul Islam ini, tatkala Allah menetapkan suatu hukum bahwasanya perbuatan ini haram, kemudian pun Allah menjelaskan hukumannya, ya, balasan bagi orang yang berbuat keharaman tersebut, ini dalam rangka menjaga lima hal yang sangat penting. Yang pertama, dalam rangka menjaga agama. Mengapa Allah mengharamkan kekufuran, kesyirikan? Ini dalam rangka Allah menjaga agama yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka menjaga jiwa. Ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya qisas. Orang yang dibunuh, maka ya balasannya adalah dia harus dikisas. Dan qisas ini, adanya qisas ini hakikatnya kebaikan bagi manusia. Oleh karena itulah Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang cerdas. Kalau seandainya setiap orang ngerti kalau membunuh orang lain itu hukumnya akan dibunuh, maka dia akan berpikir 100 kali. Maka dalam qisas tersebut ada kehidupan bagi orang-orang yang benar-benar merenungi ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, minum-minuman keras? Ini dalam rangka menjaga akal. Jadi ada lima perkara yang Allah jaga di dalam Islam yang kebaikannya kembali kepada manusia itu sendiri. Yang pertama, dalam menjaga agama. Oleh karena itu Allah mengharamkan kekufuran, kesyirikan. Yang kedua, dalam rangka menjaga jiwa. Oleh karena itu Allah mengharamkan pembunuhan. Ya, dan kalau Allah mengharamkan membunuh tanpa hak, Allah pun memberikan sanksi. Dan wajar saja tatkala Allah memberikan sanksi atas suatu perbuatan tertentu, kita saja mungkin yang mungkin kita hidup di dunia pendidikan, memiliki sekolah misalnya, atau mungkin kita punya perusahaan, kita menetapkan suatu larangan, enggak boleh begini, kemudian kita menetapkan suatu sanksi, ini suatu perkara yang wajar. Karena kalau larangan tanpa disertai dengan sanksi, mungkin orang akan meremehkan, ah kan enggak ada hukumannya, enggak apa-apa lah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala pun min babi aula, tatkala menetapkan suatu larangan pun menetapkan suatu sanksi agar orang menjauhi perbuatan atau larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini dalam rangka menjaga akal. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya khamr dan yang sejenisnya. Kemudian yang keempat, dalam rangka menjaga harta. Ya, Allah mengharamkan yang namanya mencuri, merampok, dan Allah memberikan hukuman ya bagi orang-orang yang melakukannya. Ya, dipotong tangannya, atau kalau orang yang dia merampok ya, ini sampai pada tingkatan dia bisa dibunuh. Ya, kemudian yang kelima adalah dalam rangka menjaga nasab dan kehormatan. Oleh karena itulah Allah mengharamkan perbuatan zina ya, dan Allah pun memberikan hukuman bagi orang yang berbuat zina. Ya, ini menunjukkan bahwa tatkala Allah melarang sesuatu, menetapkan suatu sanksi, ini semuanya kebaikannya, maslahatnya kembali kepada manusia.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Maidah ayat 50. Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang paling baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang mereka benar-benar yakin? Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya ya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan di dalam surat yang lain, surat Tin ayat 8, surat At-Tin ayat 8, Allah taala berfirman, "Alaisa Allahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah adalah sebaik-baik zat yang menetapkan suatu hukum? Ya, maka dari dua ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, dan hukum Allah adalah hukum yang paling benar berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 147, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu adalah berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk dari orang-orang yang ragu-ragu. Ini poin yang ketiga yang harus kita pahami terkait dengan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian poin yang keempat, hukum Allah adalah hukum yang sempurna dan sesuai untuk segala zaman. Ini harus kita yakini, karena sebagian orang nanti, sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada orang yang menganggap bahwasanya hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini untuk zaman sekarang ini sudah enggak pas lagi. Ya, hukum Rasulullah, hukum Allah, kisos, kemudian dirajam, ini hukum yang berlaku zaman dahulu. Tapi sekarang, tatkala manusia sudah berkembang pemikirannya, maka hukum-hukum yang seperti ini tidak lagi sesuai. Ini sebagian orang meyakini seperti ini. Maka harus kita yakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang sempurna. Dan hukum Allah ini sesuai untuk segala zaman. Nggak kenal tempat, nggak kenal waktu. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, hal ini menunjukkan hukum-hukum yang ada di dalam Islam adalah hukum yang sempurna. Tatkala hukum Islam ini sempurna, Islam sudah sempurna, otomatis hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Islam ini pun sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaan hukum-hukum di dalam Islam, dia harus cocok, harus pas, harus bisa diterapkan untuk segala zaman. Kalau seandainya pada satu zaman hukum Islam ini ada yang tidak pas, berarti menunjukkan hukum Islam ini belum sempurna. Harus ada perubahan, harus ada penggantian, harus ada yang dirubah, dikurangi, dan harus ada yang ditambah. Ya, tatkala Islam sudah sempurna, yang kelazimannya berarti hukum-hukum semua syariat Islam termasuk dalam di dalamnya hukum-hukum Islam ini menunjukkan akan kesempurnaan. Dan kelaziman dari sempurnanya hukum Islam ini berarti bisa diterapkan di segala tempat dan segala zaman. Oleh karena itulah Ibnu Abbas ya tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini beliau mengatakan, ya pada akmalalahumul imana fala yahtajuna ila ziyadati abadan. Sungguh Allah telah menyempurnakan untuk mereka keimanan, fala yahtajuna ila ziyadati abadan, maka mereka sama sekali tidak butuh tambahan sedikit pun. Waqad atammallahu dzikrahu fala yanqusu abadan, dan sungguh Allah telah menyempurnakan penyebutannya maka tidak perlu dikurangi selama-lamanya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, sebagian orang dari orang-orang kuat yang semisalnya yang terlalu kudu di dalam menetapkan hukum Allah, ya mereka hanya berpandang, memiliki pandangan hukum Allah itu hanya terkait dengan hukum yang terbatas pada kisos, hukum had, hukum yang terkait dengan harta atau darah atau jiwa. Padahal hukum Allah itu bukan hanya terbatas pada itu. Itu benar termasuk dari hukum Allah. Menerapkan kisos, menerapkan hukum had, ini termasuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum Allah itu tidak terbatas itu. Sebagaimana insyaallah dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya ini. Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Sarana Nahwul Islam. Ya, wajib bagi kita ini berhukum dengan hukum Allah semuanya. Syariat Allah ini semuanya adalah hukum Allah. Dan syariat Allah yang paling agung yang masuk di dalamnya ini termasuk dari hukum Allah Subhanahu wa taala adalah syariat tauhid. Jadi berhukum dengan hukum Allah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Inil hukmu illa lillah."
Ya. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah. Kemudian Allah berfirman dalam kalimat yang selanjutnya, amara alla ta'budu illa iya. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah. Dan di antara bentuk hukum Allah, Allah amara alla ta'budu illa iya. Dia itu Allah memerintahkan alla ta'budu illa iya. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti, ya, tauhid adalah hukum Allah yang paling agung. Ya, janganlah membatasi seseorang hukum itu hanya terkait dengan hukum isab, hukuman. Semua yang ada dalam syariat Islam ini adalah hukum Allah. Dan kalau seseorang dia beribadah kepada Allah, ya, maka harus sesuai dengan hukum Allah. Di antaranya harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Kemudian yang ke terakhir, poin yang terakhir, Allah Ta'ala menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan tiga hukum. Dalam surat Allah menghukumi kafir dalam surat Al-Maidah ayat 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kemudian dalam ayat surat Al-Maidah 45, Allah menghukumi zalim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 47, Allah menghukumi fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Maka berarti orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak mutlak dia kafir. Terkadang dia kafir, terkadang dia fasik, dan terkadang dia zalim. Ah, di sinilah nanti insyaallah kita akan jelaskan ya hal-hal yang terkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang jelas oleh Syaikh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan masalahul hukmi bi ghairi ma anzal Allah. Permasalahan yang terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, barang siapa yang menyangka bahwasanya waktu sekarang sudah berubah, anal waqta qad taghayyara. Bahwasanya hukum yang berasal dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, kana fi zamani qad madha, ini zaman yang telah berlalu. Adapun sekarang fil waqtil hadir, waktu ini ya butuh kita datangkan hukum yang sesuai dengan waktu sekarang. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwasanya hukum yang berasal dari Alkitab dan As-Sunnah ini bisa diterapkan pada waktu yang telah lalu. Adapun waktu yang sekarang dibutuhkan kita untuk mendatangkan hukum yang sesuai dengan waktu sekarang ini. Kama yaquluna, sebagaimana yang mereka katakan. Apabila ada orang yang meyakini ya hukum Allah dengan keyakinan seperti ini, fahadihi rijatun an din Islam, maka orang ini berarti telah keluar dari Islam. Tadi sebagaimana sudah kita jelaskan ya, bahwasanya hukum Allah itu hukum yang sempurna. Ya, dan kalau Allah menyempurnakan Islam ini menunjukkan hukum Allah pun sempurna. Dan di antara bentuk kesempurnaan hukum Allah ini berarti bisa ditempatkan, bisa digunakan untuk setiap waktu ya dan setiap tempat. Kemudian wa gunaka man yaqul. Di sana ada orang yang mengatakan, sesungguhnya inna tatbiqal hudud, sesungguhnya menerapkan hukuman had, potong tangan orang yang mencuri, kemudian orang yang berzina kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali, kalau sudah menikah dia dirajam, ya. Kemudian kalau ada orang yang dia membunuh tanpa hak maka dia dibunuh. Ada orang yang mengatakan bahwa saya menerapkan hukum-hukum yang seperti ini tidak sesuai dengan zaman sekarang ini yang sudah berkembang. Alladzi tatawwarat fihi afkarun nas, yang pikiran manusia sudah berkembang, akal-akal mereka sudah berkembang. Ya, sehingga tidak sesuai lagi menerapkan hukum tersebut. Ya, hukum qisas, orang yang dibunuh, ini kata mereka li'annahu wahsyiyatun, suatu kebengisan, enggak manusiawi. Ini menurut mereka. Maka orang yang mengatakan seperti ini berarti dia sangat jelas rijatun sharihatun an dinil Islam. Coba kalau seandainya ini ada orang yang dia berpendapat seperti ini, katanya sudah enggak layak lagi hukum sekarang ini kalau orang berzina itu ya dirajam, orang yang membunuh dibunuh. Coba seandainya orang yang berpendapat seperti ini dia yang menjadi korban. Ya misalnya ada sekelompokan perampok yang masuk ke dalam rumahnya, dia diikat, calon korbannya istri dan anaknya yang perempuan
maaf ya, mungkin diperkosa di hadapannya dan dia akan dibunuh, kemudian dibunuh istri dan anaknya. Kira-kira setelah dia menyaksikan kejadian tersebut, kemudian dia disiksa, hampir meninggal, datang polisi, kemudian kabur perampoknya, kemudian tertangkap, hukumnya diserahkan kepada orang ini, kira-kira masih enggak dia mengatakan enggak usah dibunuh saja? Enggak mungkin. Ya kalau dia sebagai korbannya, calon korban, dia lihat di hadapannya istrinya itu diperkosa, anak yang belum diperkosa kemudian dibunuh, enggak usah dibunuh, penjara aja 10 tahun selesai. Bahkan dia bahkan mau meninggal dunia, enggak mungkin. Ya. Maka orang yang seperti ini, coba kita tanya kepada mereka, kalau sampean sendiri yang calon korbannya, masihkah Anda mengatakan seperti itu? Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, tatkala ada hukum isos ini, hakikatnya adalah kebaikan buat diri kita dan manusia secara umum. Wa kadzalika man qala, kata beliau, dan begitu pula orang yang mengatakan boleh bagi manusia itu untuk memilih antara hukum Allah dan juga selain hukum Allah. Boleh dia memilih hukum Allah, boleh juga dia memilih hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menganggap bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, boleh memilih sama-sama baiklah, hukum Allah juga baik, hukum selain Allah juga baik, membuat jera juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, enggak apa-apalah. Boleh kita memilih hukum ini, boleh kita memilih hukum itu. Maka yang seperti ini dia telah kafir, keluar dari Islam. Li'anna hukmallahi laisa fihi khiyar. Karena hukum Allah itu di dalamnya tidak ada pilihan. Wajib bagi kita untuk wa ta'ala. Ini ya keyakinan-keyakinan orang yang dihukumi kufur tatkala berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun menjelaskan selanjutnya. Wa amma man taqada. Adapun seseorang yang dia meyakini bahwa tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, dan dia pun meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, hukum yang paling baik buat manusia secara umum atau buat suatu negara adalah hukum Allah. Dia yakin semua ini, dia yakin dia tidak boleh menerapkan hukum Allah, yakin dia. Dia yakin sebaik-baik hukum adalah hukum Allah dan wajib untuk menerapkannya. Walakinnahu khalaqahu li hawa'i nafsihi. Akan tetapi dia menyelisihinya karena hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ma'a i'tiqadin annahu fa'ala muharraman. Disertai keyakinan bahwasanya dia melakukan suatu keharaman. Syahwat, hawa nafsu yang ada pada dirinya mendorong dirinya untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada pembagian warisan. Ya, secara hukum Islam laki-laki dan perempuan adalah laki-laki 2 banding 1. Kemudian wanitanya ini mungkin didesak sama pihak keluarga dari suaminya mungkin untuk menuntut ya agar bisa apa dibaginya sama rata. Sebenarnya wanita ini mungkin tahu sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, tapi mungkin karena hawa nafsunya dia ingin mendapatkan harta, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia dihukumi telah berbuat kefasikan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya, karena harta, atau mungkin karena kedudukan, nanti kalau dia berhukum dengan hukum Allah dia dipecat nih misalnya, akhirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah ya karena kedudukan dia, sementara dia yakin dan dia meyakini akan keharuman yang dia lakukan, dia meyakini sebaik hukum adalah hukum Allah, maka orang seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia fasik. Adapun orang yang zalim yang dicontohkan oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah misalnya seorang hakim yang dia menetapkan suatu hukum dengan selain hukum Allah karena rasa dengki, rasa benci dengan orang yang sedang dia hukumi. Ya, tatkala dia misalnya dia seorang hakim menangani suatu kasus, ya, kemudian orang yang dia hukumi ini, ya mungkin seseorang yang dulu pernah berbuat sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Kemudian dia ingin balas dendam, dia benci sama orang tersebut dan dia tahu kalau saya terapkan hukum Allah, dia yang menang. Kalau saya terapkan selain hukum Allah, dia yang kalah. Akhirnya pun hakim ini
karena rasa dengki dia, benci dia kepada orang yang dia hakimi ini, mendorong dirinya untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka berarti dia telah melakukan perbuatan zalim. Berarti dia telah berbuat zalim kepada seseorang. Wamal lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat zalim. Sudah masuk besar. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti masih ada beberapa perkara yang disampaikan oleh seseorang Fauzan terkait dengan hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.